Assalamualaikum sahabat-sahabat saya semua. Selamat pagi all everybody. Saat ini saya mau bicara tentang bahasa bijak, bahasa pemberitahuan ya teman-teman. Jadi teman-teman, kira-kira kalau kita berpikir secara jernih, semasa kita hidup sampai saat ini, banyak buruknya atau banyak kebaikan. Jadi teman-teman itu selalu berbuat kebaikan, selalu beramal ya, amal ke teman-teman atau berbuat kebaikan itu belum cukup untuk menjamin teman-teman masuk surga gitu ya. Allah sangat suka dengan perbuatan kebaikan kamu. Jadi saya selalu berpikir seperti logika saya berpikir gini, manusia hidup itu antara kebaikan dan keburukan, banyak baiknya atau banyak keburukan. Kalau saya diizinkan untuk bicara jujur, pasti banyak keburukannya, tidak mungkin kebaikannya di atas, impossible gitu, gak mungkin. Logika guys. Jadi apakah teman-teman kebanyakan keburukannya itu masuk ke surga? Kayaknya gak masuk di akal juga ya kan? Kalau banyak dosanya bisa masuk ke surga gitu. Terus akhirnya teman-teman melakukan berbuat amal ya, berbuat kebaikan kesama. Apakah merasa dengan perbuatan kebaikan itu dijamin masuk surga juga? Bisa mengalahkan keburukan. Kelihatannya tidak balance juga. Balance saja ya, itu susah. Pasti keburukannya di atas, kebaikannya pasti di bawah. Gitu guys. Jadi kita tidak bisa melakukan itu semua. Jadi harus seizin Allah Subhanahu wa taala, atau dibilang kun gitu kan, seizin Allah Subhanahu wa taala supaya teman-teman melakukan berbuat kebaikan itu atau beramal itu Allah mengizinkan. Jadi teman-teman harus izin dulu sama Allah Subhanahu wa taala supaya berbuat kebaikannya atau beramal itu tidak disusupi oleh kuasa kegelapan atau iblis gitu ya. Nah, pasti kalau teman-teman beramal, pasti teman gagah-gagahan. Ini gue yang paling banyak, ini gue yang setekah, gue best gitu. Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena apa? Karena iblis ikut campur dalam berbuat kebaikan teman-teman atau saya, atau beramal, iblis ikut campur. Akhirnya timbullah sombong. Akhirnya beramal teman-teman nol. Gitu guys ya. Jadi saya lihat pasti tetap aja berbuat amal, berbuat kebaikan, pasti keburukannya di atas. Ya. Amalan ini berbuat beramal ini berbantu kesama pasti di bawah. Kalau kita mulai berhitung ya, dari lahir ya sampai umur kita saat ini, atau saya bilang lagi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun sampai umur kita saat ini, pasti banyak keburukannya, bukan amalnya di atas, tidak mungkin gitu guys ya kan. Jadi teman-teman itu bagaimana supaya teman-teman kalau mati nanti ya, atau kalau dia nanti dalam kehidupan kamu masuk surga, itu bagaimana ya kan. Saya sedikit pemberitahuan, teman-teman dan saya itu harus setia always kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa always kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tetap Allah yang meridhoi ya teman-teman surga atau neraka. Tapi kalau teman-teman selalu takwa dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah membantu kamu untuk berjalan menuju surga, yang dibilang orang Inggris bilang stairway to heaven gitu guys ya. Jadi kita berbuat kebaikan, beramal, bantu sama teman, ada visi misi, tujuannya
pengen masuk surga, akhirnya timbullah sombong. Jadi kalau kita memberi ke sesama, memberi teman-teman, ikhlas, tulus hatinya, bersih hatinya, bukan dengan gaya-gayaan, gitu guys, ya kan? Jadi amalan kalian atau beramal kalian, sedekah kalian belum cukup, belum bisa mengalahkan keburukan teman-teman, atau saya pun nggak bisa mengalahkan keburukan. Saya bisa ada perasaan amarah, bisa ada perasaan iri hati, bisa ada rasa sombong. Ada bahasa bijak atau bahasa filsafat hidup. Dengan kesombongan bisa membunuh dirimu sendiri. Itu pasti. Gitu guys. Jadi ya teman-teman kalau mau beramal, mau membantu ke teman-teman, harus izin. Izin sama yang punya langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya amalan kamu di atas? Atau di atas gak mungkin lah ya, pasti keburukannya yang di atas, amalannya di bawah, berbuat kebaikannya pasti di bawah. Bagaimana supaya masuk surga? Dan contohnya mau tahu, loving you, gitu. Aku cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu turmusnya. Kalau teman-teman atau saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kamu diampuni. Karena Allah ini orang kayaknya mau gue cinta banget ya. Dia bodo amat, pokoknya disiarkan kebaikan, dia dakwah tentang ilmu langit ya. Dakwah tentang ilmu kebaikan, gitu guys. Dakwah tentang wahyu dari langit. Gitu guys. Ini orang ada berhenti-berhentinya dalam keadaan susah ya. Kalau bahasa gaulnya gembel forever, dia tetap menyiarkan wahyu dari langit. Gitu guys. Akhirnya dia berkata kepada Allah, "Saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan Allah membalas, "Aku pun mencintai kamu." Sehingga orang tersebut yang dibilang selalu beramal, tetap keburukan di atas, ditolong, dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Jadi rumus untuk masuk surga adalah cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kamu pula. Gitu guys ya. Guys, selamat tinggal. Bye. See you.